Sementara itu, pemirsa, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum mengatakan jemaah haji asal Jawa Barat akan melaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Mekah pada tanggal 17 Agustus mendatang. Menurutnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat agar upacara tersebut bisa dilaksanakan. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum menyatakan, karena berada di Mekah saat 17 Agustus, jemaah haji asal Jabar diusahakan melaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bukti rasa nasionalisme dan kebangsaan. Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Provinsi Jabar untuk pelaksanaan upacara tersebut. Menurutnya, peluang untuk melaksanakan upacara tersebut dimudahkan karena tempat jemaah haji asal Jabar hanya di satu tempat, yaitu di Mizpalah. Kami karena di Mekah itu pas tanggal 17 Agustus, masyarakat Jawa Barat yang ada di sana, kami diusahakan untuk melaksanakan 17 Agustus sebagai bukti rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan. Sekalipun di negara luar, kita harus memiliki jiwa patriotisme, antara lain melaksanakan upacara. Tahun ini setidaknya 38 ribuan jemaah haji asal Jawa Barat diberangkatkan ke Mekah. UU pun mengimbau agar mereka menjaga kesehatan agar dapat menjalankan ibadah haji yang sempurna. Budi Hartati, Bandung TV.